من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف وهمكم كيف وهمكم من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima umlita wal khatim lima sabab. Wal nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wal alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arisna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa abta' alayna bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa nasir alayna min hazni rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatidz yang saya hormati, jamaah Majelis Ta'lim Al-Baniyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka kegiatan rutinitas kita, yaitu talabul ilmi, dan juga sekaligus yaitu acara 100 hari wafatnya orang tua kita, yaitu Ibu Sanah, yang mudah-mudahan apa yang kita baca pahala yang disampaikan buat beliau, sehingga beliau mendapatkan ampunan dan juga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijauhkan kuburnya khufra min khufalil mirad. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di sini saya akan mengulang kembali ya lanjutan, tapi isinya mengulang lanjutan pertemuan kita di dua bulan yang lalu. Ya, di sini saya membacakan tentang faslun fil adzani, ya, bab yang menjelaskan tentang azan wal iqamah dan juga qomah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi. Amin. Faslun fil adzani wal iqamati, yaitu yang menjelaskan tentang azan dan iqamah. Wal iqamatu, dan adapun wal adzanu, dan adapun azan, lugotan secara bahasa yaitu artinya al i'lam, yaitu memberi tahu, ya. Wal iqamatu, dan adapun iqamah, itu artinya ya diambil dari kata masdar yaqam, aqama, wa syar'an az-zikru, ya. Secara syara itu adalah menyebutkan ya al-atiya li'annahu yuqimu lis-shalah, yaitu menyebutkan sebentar lagi akan melaksanakan shalah. Shalat apa? Lil maktubati, yaitu shalat yang diwajibkan. Jadi yang pakai qomat, yang pakai azan itu hanya sholat lima waktu. Yang sholat sunnah nggak usah. Ya. Lirijali, atau sholatnya sholat lima waktu. Baik sholatnya sholat yang adaan maupun sholatnya sholat qodho. In lam yasil ha bihadirah au bifa itatin, ya, baik sholatnya itu sholat yang hadir atau sholat yang adaan atau sholatnya sholat yang kodoan, baik sholatnya itu jamaah ya atau tidak, ya, syaratnya yaitu lirijali, yang pertama adalah harus orang laki-laki. Walau sobian boleh, meskipun masih kecil, ya. Terus munfaridan, azan itu harus
sendiri, nggak boleh berdua, bertiga, nggak boleh, harus sendiri. Ya, kecuali memang mengucapkan azannya bareng. Ya. Kalau saling sambut-sambutan nggak boleh. Ya, syaratnya harus sendiri. Tapi kalau bertiga, berdua boleh, yang penting bareng. Ya. Jangan main sambut. Walau sami al-adhan, meskipun di tempat lain itu sudah azan. Nah, kedengeran, nggak ngapa-ngapa, di tempat kita azan lagi. Wa yusanu, disunatkan adzan di jama'ati tsaniyah. Untuk jamaah yang kedua boleh juga azan lagi. Nah, jadi sudah sholat jamaah, datang lagi orang pengen sholat jamaah lagi. Dua orang, maka sunnah azan lagi. Cuman azannya jangan pakai speaker. Itu cuman berdua doang. Ya. Ma'a rafi sauti, beserta mengeraskan suara kalau tidak mengganggu. Kalau ada zikir ya pelan-pelan. Berarti karena azan itu memang dianjurkannya suaranya biar kenceng. Biar apa? Biar semua orang pada dengar. Tidak hanya semua orang, apa saja yang dengar, seperti jin, ya sesuatu, ya pohon, batu. Itu yang mendengar azan, nanti mereka akan menjadi saksi yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi orang yang azan itu nanti banyak saksinya, makanya biar kenceng. Biar yang lain pada dengar. Kecuali ya azannya itu di satu tempat yang orang lain lagi zikir. Ya, kalau mengganggu jangan kenceng ya. Atau sholatnya sholat qada boleh ya. Seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ya, jadi ketika perang, selesai perang ya, para sahabat, perang itu selesainya jam 3 malam. Kalau tidur pasti bablas. Akhirnya kata Bilal, ya sudah, kalian tidur saja. Ntar saya nggak tidur. Ntar pas subuh saya bangunin. Ternyata Bilal juga tidur. Bangun sampai pagi. Bangun pagi itu sekitar jam 7-an. Akhirnya Bilal tetap azan. Tetap azan meskipun sholatnya ya qada. Atau sholatnya jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, maka azannya satu, yang pertama saja ya. Makanya kalau jamak misalnya sholat johor, jamak takhir ditarik ke asar ya. Johor dikerjakan, terus asar juga dikerjakan di waktu johor, namanya jamak takdim. Ya, jamak takdim. Maka boleh yang azan itu hanya yang johornya saja. Sholat asarnya enggak usah. Atau jamak takhir. Ya, jamak takhir berarti johor dikerjakan di waktu asar. Ya, maka azannya cukup sekali saja. Watastahabu iqamah wahda lil mar'ah. Kalau perempuan itu hanya disunatkan untuk qomat. Jadi perempuan itu hanya untuk qomat saja. Kalau azan tidak boleh. Jadi perempuan itu disunatkannya hanya qomat. Wa yustahabu, dan disunatkan juga dalam ayakula fi salatil masnuna jama'atan. Nah, jadi dalam salat sunat tidak disunatkan azan dan tidak disunatkan qomat, tapi disunatkannya jama'atan. As-salatu jami'atan. Nah,
Kalau kita ditambahin as-salatu jami'atan rahimakumullah. Jadi rahimakumullah itu enggak ada di sini, cuman as-salatu jami'ah. Itu doang. Ghairi mangdura. Jadi kalau salat fardu enggak usah. Kalau salat fardu enggak usah as-salatu jami'ah rahimakumullah, enggak usah. Enggak disunatin itu. Kenapa? Karena sudah ada ajan komat, sudah ada komat, ya, jadi nggak usah dengan disunahkan. Yang disunahkan itu ketika sholat sunnah, sunnahnya jamaah, ya, seperti sholat taraweh. Oh, assalatu jami'ah rahimakumullah. Tuh, kenapa? Karena dia tidak pakai komat, ya. Sholat apa lagi yang jamaah, ya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kan nggak pakai ajan dan komat, maka imam sunnah as-salatu jami'ah rahimakumullah. Jadi gitu, di sunnah. Nah, tapi kalau sholat fardu tidak, ya. Kalau sudah komat, nah ini yang banyak terjadi, kita santai. Apa orang yang komat sudah selesai, kita masih duduk. Jadi qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, kita segera berdiri. Nah, kalau perlu baru Allahu Akbar, Allah, kita sudah berdiri, sudah bikin barisan. Ini enggak jembe, ya kan? Ya, segera, ya, segera bikin barisan. Jadi komat selesai, barisan udah rapi, ya. Ini mah komat baru datang dari rumah, ya. Nah, kalau komat itu kan memberitahu kepada yang di masjid, ya. Makanya komat itu tidak dianjurkan kenceng-kenceng. Komat itu cukup, ya, pelan. Artinya nggak usah pakai speaker. Yang disunahkan itu, yang kenceng itu pak ajan. Ya, berarti ajan boleh pakai, disunahkan pakai speaker. Kalau komat tidak. Ya. Pokoknya orang kalau dengar ajan, berarti dia harus ke masjid. Ya. Wa ghairul janajati, nah, kecuali salat jenazah. Jadi salat jenazah itu kan salat sunnah berjamaah. Nah, itu tidak disunahkan pakai as-salatu jami'ah rahimah, enggak disunahkan. Ya. Kenapa tidak disunahkan? Ya. Karena salat jenazah itu adanya berapa aja dikerjakan. Ya kan? Udah sah, ya, satu orang boleh, dua orang boleh, ya. Kalau seandainya memang sudah banyak, maka tidak perlu mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tapi kalau masih sedikit boleh untuk manggil, ya, boleh manggil. Jadi salat jenazah itu juga tidak dianjurkan, tidak disunatkan mengucapkan as-salatu jami'ah, ya. Kecuali memang orang belum pada tahu, belum pada datang, ya, boleh. Tapi kalau udah datang semua, ya, udah nggak ada yang tunggu lagi, udah banyak, ya sudah, nggak usah pakai as-salatu jami'ah, sholat jenazah, ya, sholat, berarti sholat id, sholat husuk, sholat istisqo, sholat witir, nah, itu maka imam boleh. Ya, sunnah mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ya. Wasartu sihatul adhan. Adapun sahnya, ya, syarat-syarat sahnya adhan, yang pertama masuk waktu. Jadi kalau ada orang adhan, ya, di luar waktu, maka adhannya tidak sah. Maka boleh diulang. Diulang lagi,
ya waktunya belum masuk, dia udah azan, maka azannya diulang, ya, atau dia baru nyangka, wah jangan-jangan udah masuk nih waktunya nih, ya, oh ternyata belum, maka itu juga harus diulang, walaupun dia tidak tahu, apalagi dia tahu, ya. Illa subhi, ya kecuali subuh. Kalau subuh itu boleh, sebelum subuh azan, makanya subuh itu azannya dua kali, yaitu kapan? Ba'da nisfil lail, setelah setengah malam, berarti jam 1 boleh azan. Azan subuh. Itu pun bagi yang sudah terbiasa. Ya, kalau di sini ya dikeroyok orang, berisikan. Ya, dua kali azannya. Sama Jumat juga begitu, ya. Sebenarnya Jumat itu juga dua kali. Waktu yang pertama itu seharusnya sebelum masuk zuhur. Seharusnya sebelum waktu zuhur. Ngapain? Ngasih tahu biar orang yang di kebon di mana tahu kalau sedikit lagi mau zuhur, mau salat Jumat. Nah, kalau di kita diganti, bukannya azan kalau dulu beduk. Makanya dulu ada beduk mandi istilahnya. Jam berapa tuh? Jam 11. Ya, pokoknya dulu tuh kalau ada Jumat jam 11 ada beduk tuh panjang tuh. Beduk apa tuh? Beduk mandi. Kalau di sini disunahkannya azan. Ya, azan. Ya. Makanya ada kalau Jumat azannya dua kali. Yang pertama menunjukkan sudah masuknya waktu, ya siap-siap, ya ngasih tahu siap-siap buat pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua azannya seharusnya sudah masuk waktu johor. Itu. Dan azan itu syarat yang kedua tertib, ya tertib seperti yang diajarkan oleh Abdullah, ya Abdullah bin Zaid. Jadi lapad azan itu pertama kali diperkenalkan oleh Abdullah bin Zaid melalui mimpinya. Nah, jadi ketika sedang bermusyawarah Nabi dengan para sahabat, bagaimana nih ngasih tahu orang sholat, ya kan? Ada yang mengatakan pakai lonceng. Oh jangan, lonceng itu cirinya orang Nasrani. Udah pakai api aja, kalau sholat datang kita bakar biar tinggi tuh, biar apinya kelihatan. Oh itu api itu ciri orang ya Yahudi. Nah, beberapa hari kemudian Abdullah bin Zaid akhirnya bermimpi, ya dapat ilham, dikasih lapat azan. Lalu laporan ke Nabi, lalu Nabi bilang, sudah ajarkan kepada Bilal. Ketika lagi diajarin, sama dengan Umar bin Khattab. Wah ini lapat ini sama dengan saya juga ketika itu pernah mimpi. Mimpi lapatnya seperti ini, sama. Ya, kalau gitu maka kuat. Ya, udah pakai itu. Berarti ini adalah tanda datang masuk ya sholat pakai lapat azan. Ya, Allahu Akbar, Akbar. Dua-dua. Kalau azan dua. Gitu ya. Dan azan ini aturannya jangan terlalu lama. Ya. Kemarin saya ngeliat di TV di Mekah itu cuma 3 menit. Azan itu paling panjang 3 menit di Mekah. Ya. Makanya kita jangan terlalu panjang. Allahu Akbar, panjang banget. Ya kan? Jadi
cukup 3 menit. Jadi jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang ya. Karena nanti menghabiskan waktu. Waktu apa? Waktu abdul salat. Waktu salatnya kan alal waktiha. Jadi jangan terlalu lama-lama, jangan dipanjang-panjangin. Ya. Apalagi sholat Jumat yang azan keduanya. Ya. Itu. Yang kedua, syaratnya itu bil arabi, dengan menggunakan bahasa Arab, ya kan? Jadi jangan pakai bahasa kampung kita atau pakai bahasa masing, pakai bahasa Arab gitu ya. Yang selanjutnya syaratnya harus terdengar. Ya tadi sudah, bahwa azan itu ya bisa menjadikan orang masuk surga. Ada keterangan barang siapa yang azan selama 7 tahun maka dijamin masuk surga. Jadi setiap 5 waktu dia azan. Azan. Makanya azan itu orang yang paling mulia tuh. Bahkan yang mengatakan lebih muliaan muajin daripada imam. Makanya berlomba-lomba lah kita berebut sekarang untuk azan. Sekarang gak ada yang mau azan. Ya. Padahal pahalanya luar biasa. Kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu betapa besarnya pahala azan, maka orang akan berebut untuk azan. Saking aja pahalanya diumpetin. Makanya gak ada yang tahu. Makanya besok itu pada berebut ya azan. Ya. Jadi jangan nungguin Bang Dais. Pokoknya siapa aja. Kalau udah berebut, barulah antar DKM bikin jadwal. Kenapa? Kalau udah berebut. Ya kan orang gua aeromik rusak. Nah, kalau udah pada berebut, baru bikin jadwal. Ini bagian lu antar lu gitu. Kenapa berebut pahala namanya? Kalau belum ada yang berebut, ya ngapain bikin jadwal? Orang agak yang berebut. Ya kan? Itu. Ya. Wallahu alam. Ini lagi ngantuk berat saya. Masuk angin. Terus kedua juga saya mohon doanya, nanti malam juga saya pengen berangkat ziarah Wali Songo jam 2. Jadi mudah-mudahan sehat, berkah selamat pergi dan pulangnya. Itu pengen tadi tidur dari sore, lupa ada pengajian. Ya. Mudah-mudahan Sahibul Bait Bang Salahuddin ya sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga keluarga Bapak RT yang pada malam hari ini mengenang wafat orang tuanya, yang mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunannya salihin dan salehah, kita semuanya yang hadir sehat, panjang umur, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, diberi kesabaran kepada yang belum sakit, yang sembuh, belum yang buat yang ngurus, biar Allah beri kesabaran, dan juga buat kita yang sedang usaha, biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezekinya yang halal, yang berkah, dan juga yang punya masalah, biar Allah kasih solusinya, yang sedang umroh, Bang Rudi, biar berkah selamat, yang umrohnya makbulah, dan juga kita mudah-mudahan Allah beri kesempatan buat haji dan umroh, dan juga diri kita, kampung kita, semuanya biar aman, dijauhkan dari bahaya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya ya subuh jamaah dan kajian subuh. Alhamdulillah tadi banyak orangnya, mudah-mudahan tetap ya istiqomah dan juga tambah banyak. Ya, saya juga sudah punya rencana ingin menambah kembali ini kajian subuh menjadi 2 kali gitu ya. Saya kepengen gurunya itu dari habaib. Ya, bukan masalah ilmunya, kalau ilmu pintar orang sini kali ya. Kita minta doanya, keberkahannya gitu ya.
Jadi kita minta doa keberkahan dari orang-orang yang soleh, gitu ya, biar kampung kita tambah berkah, ya. Ya mudah-mudahan terlaksana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.